Oke, selamat siang kepada kamu semua. Hari ini saya bersama anak saya. Kita tutup ya. Kita buat reaction video Indonesian Rewind 2021. Jadi saya bersama anak saya sini sekarang. Kalau kamu mau tengok dia apa tuh, music 18 plus, make sure kamu 18 plus untuk tengok video. All them haters be making up too much noise. They be making up too much noise. Haters gonna hate making too much noise. They be making up too much noise. There's too much noise. Too much noise. Haters gonna hate making too much noise. They be making up too much noise. Bangun pagi cuaca terang, aku pun terbang, suara lantang mula berbelang macam binatang ini. So pagi ini tadi kalau saya buka, saya punya Facebook, saya punya Instagram, betul-betul banjir yang orang request saya buat reaction hari ini. Apa jadi ini? Rewind. Rewind. Memang Indonesia, Indonesia selalu rewind. Duluan. Tapi mungkin ada yang tanya kenapa Abel tiada, jadi dia kerja hari ini. Tapi saya tidak mau kelewatan. Apa itu? Saya tidak mau lambat. Begitu. Jadi kita buat reaction bersama Abang Abel di sini. Oke, ini directed by Chandra Leo. Untuk tidak membuang masa, kita buat reaction video ini. Let's go. 3 Scarlet itu kualitas. 2 Kelas Indonesia. Karena sponsor. Sponsor duluan ha. Oke. Okay. Presented by Scarlett. Karena sponsor. Scarlett sponsor kami juga. Oh, ini yang buat short movie nih. Skit. Skit. Masuk. Wah, dia punya intro. Movie sudah. Dia punya intro apa itu? Level dramatik dia macam di movie terus. Sebab dia punya production tinggi. Oh, ya kan. Ya, tengok quality camera pun tahu dia ni. Movie sudah. Kamu nonton lagi, Dek. Itu pakai uang jajan lagi. Dek, kamu tuh siang bolong gini ya, Mbok. Ini ujim tajahan data. Belajar gitu biar jadi orang. Dorong jimat data. Kan? Dorong jimat data, dia marah. Itu, itu. Punya banyak uang. Ya, macam tajahan DJ begitu kan. Biar kita gak beli rumah kayak gini lagi. Oh my God. Intens. Dek, ibu itu pasti senang sekali kalau kamu nantinya sukses. Tapi nanti kalau kamu sukses, ibu pesan kamu jangan sampai buta ya. Nggak bisa lihat gitu? Bukan mata. Jadi hati. Tapi hati. Cia. Let's go. Klasik drama punya skrip. Apa begitu? Rewind. Terus dia masuk. Sampai jumpa semua kereta Indonesia. Dek. Tekan juga. Dek. Squid Game. Yeah.
sih enggak, bukan yang CDI itu. Setup kan? Setup pentas. Squid Game mana? Indonesia punya? Enggak tau. Saya tidak nampak. Saya pun belum tahu lagi. Damn. Reza. Reza Dharma Wangsa masuk rewind. Yang buat Sing Op tuh. Lagu-lagu Sing Op. Ini yang buat podcast. Tapi ano, Reza sama Miriam tiada. Si Miriam tiada. Lemak. Icon tapi Icon. Hal baik apa yang kamu lakukan di hari ini? Oh, ini TikTok. Mantap, ini TikTok punya label ini. Amalan-amalan apa ini? Berbaik, yeah, apa green, ini? Go green. Project-project menjaga alam. Itu yang di TikTok, salam dari Binjai. Ya apa? Itulah dia tanam apa? Ya pisang. Tanam pisang. Sebab pisang itu selalu dia ceroboh. Ya, paham. Aduh. Sampai jauh, sampai duka yang dari konten sampai nama semuanya. Negeri ini anak muda, jadi tantangan yang dihadapi harus berani disuarakan oleh anak muda. Apa kegelisahan yang dirasa hari-hari ini? Banana, dosakah kita punya kulit yang hitam? Haruskah kita punya kulit yang putih biar bisa dihargai orang? Seharusnya semua orang mendapatkan kesempatan dan akses yang sama, terlebih untuk pendidikan yang lebih inklusif. Mereka yang tinggal di daerah terpencil harus punya kesempatan yang sama dengan mereka yang tinggal di ibu kota dalam menempuh pendidikan. Nyatakah kesetaraan gender? Ini kuliah. Dengan paradigma stigma dan norma yang ada, perempuanlah yang menjadi korbannya. Apa salahnya mempunyai cita-cita? Kami juga layak mempunyai mimpi yang menjadi realita. Memenuhi potensi diri agar menikmati hidup yang berarti. Ini macam motivasi. Motivation. Ya, motivation yang konten. Menjadi perempuan di Indonesia gak mudah. Menjalani hidup dengan resah. Di Indonesia yang krisis bukan cuma manusianya, tapi juga alamnya. Masalah tersebut muncul karena banyak hal. Salah satunya adalah efek pandemi yang mengalihkan perhatian kita. Orang-orang fokus terhadap isu kesehatan yang memang perlu dan bagus.
Tapi kita lupa bahwa limbah medis yang menggunung menjadi masalah baru yang belum terpecahkan. Takut banget loh. Mau ngomong soal manusianya, alamnya, sistemnya, selalu aja ada yang bikin kita khawatir. Dengan kondisi kayak gini, dengan situasi kayak gini, kita itu masih punya harapan gak sih? Masih. Indonesia masih punya harapan. Dan harapan itu adalah kita semua. Alperib yang tadi itu, ada orang bersama-sama dengan selalu kan? Sikit lagi, sikit lagi kita dengar, Rohan. Sikit lagi. Dari K-pop punya Kobo Dance tuh lah. Mamanya masih menunggu di luar pintu kan? Itu yang denam. Ya, itu yang denam. Sudah budak di dalam sudah. Tapi ceritanya oke, jalan cerita oke, Fon. Kenapa? Mana yang sakit? Bisa tidak? Ada yang sakit? Apa ini? Apa ini? Apa? Wih, lagunan dia ceritanya. Mantap malah bulan ini. Now what? Drop some money. Kamu komen jangan di bawah, macam pelakon. Pelakon ni bukan lagi YouTuber ni kan? Pelakon ni. Skudin merah. Tu di tepi-tepi dia. Lain ayolong dia. Brian Puran masuk sana. Gak tidak kenal tuan? Oh itu Brian Puran itu. Saya sudah lihat dulu sedikit. Itu dia punya label buat video lawak. Dia karakter berlain-lainan, tapi dia satu orang dia buat. Dia macam movie dia buat. Pelitahan tu. Oh,
punya penyakit tadi saat sama menimbak-nimbak dah. Betul, ini drama sinematik punya momen. Drama masuk sinematik ya. Macam saya hilang sikit jangan. Kanan ini dia punya rumah mungkin mau kena ambil sudah pak tadi ada orang angel protect dia yang pakai baju merah kan Aduh, itu tembak subscribe gitulah dia tembak subscribe jangan santu begitu kan jangan ragutnya punya harta gitulah kalian kalian dalam pemahaman saya yang ini konten begitu kan mungkin ini YouTuber yang paling laku lah kali jadi yang lain tuh pun sudah besar-besar dia punya mau rabut dia punya kan dia mau rabut dia punya famous kayak apa begitulah kalau yang dalam pikiran saya sebab saya tidak kenal guys orang ini semua ada yang lain saya kenal tidak berapa banyak jadi dalam pemahaman saya yang kita meninggul lah, begitu, kan? Cepun. Begitu juga kan? Macam begitu. Dari mana dia orang datang ambil kekayaan dia orang di pokok itu mati. Di sinilah nampak dia orang kalau bila dia jatuh tersungkur baru orang berebut gitu buat konten dari dia. Oh diumpama itulah ibu pertiwi dia begitulah kan. Tapi sambil dia celup. Dia menyindir. Ini nih famous nih ya, no? Kobot. Labu. Dia ada dua meaning tau. Sama macam kita ragut keuntungan dalam hutan begitu macam tabang pokok semua tapi kita tidak tahu alam kita tuh makin pupus ada begitu banyak maknanya buat apa banyak RT hidup jadi kita boleh kasih hidup disimula juga lah kan begitu. Hebat. Siapa yang atur ini semua punya hebat. Hai? Kontrol. Di LED dia. Oi. Betul-betul jarang buang duit kan buat ni. Wah, susunan tu lah. Thank you.
aja mani, semua ya, cerita dalam semua, satu semua dong, sekaitnya semua. Rangka sekaitnya ya semua. Kadang-kadang sa itu baju merah putih melambangkan bendera Indonesia. Kan bendera Indonesia baju dia. Aulian. Kita pas dulu si Ginjak. Jadi si Hatta. Tadi lagi kau tunggu si Hatta kan? Saya kenal Hatta, Hatta sih. Yang pemilih banyak tuh kan? Iya juga kan, saya pun tertanya-tanya juga Hatta punya pemilih mana? Ya, kenapa Hatta punya pemilih tidak masuk sini? Iya, patut ada kan? Kredit itu semua dia simpan di bukan di pelang paling belakang, sebab biasanya kalau last sudah orang tidak tengok dia simpan di ke depan sedikit. Okay. Dan kredit lagi. Kredit lagi okay, pas sedikit. Banyak production ini. Semua tuh orang tuh dia bagi kan. Oh memang itu mantap. Tapi yang saya tengok dia punya label production tuh kan. Kita tahu juga Korea kan kalau koreografi, kalau entertainment dia orang memang dedicated. Dia orang buat pusu-pusu buat dia punya konten tuh memang yang memuaskan nanti. Sekarang saya tengok Indonesia Rewind ini begitu, macam begitu ya. Kita tahu top sekarang di dunia memang Korea kan. Macam ini sudah production-nya. Ini production macam 17 hours guys, 17 hours. Tengok berapa views dia. 2 juta lebih. Di Serbia kan, like. Oh dude. Tapi 2000 dia ada 600,000. Tapi Indonesia punya orang 10 juta, 10 yeah, juta kan. Jadi 200 juta kan. Jadi ini kurang lagi. Yeah. Sebab Indonesia population ramai, ramai. Ramai betul population jadi Indonesia. Jadi ini 2 juta masih kurang lagi. Nah, makanya so makanya kita kena share banyak-banyak share lagi. Share this video best. Kita support cuma banyak dorong buang dorong ya tenaga. Kasih tengok dunia. Yeah. Dorong sudah buang tenaga, dorong sudah buang peluh, dorong sudah buat yang terbaik untuk YouTube Rewind Indonesia. Kita share, kita buat apa yang boleh. Kita appreciate lah dorong buatan, sebab kita enjoy betul. Betul. Ya, kita sumbang sedikit lah, kita bagi dorong satu klik share. Yuk. Kita share di Facebook, mana-mana sudah link dorong. Itu saja kita mampu membantu dorong punya konten. Betul. Dan kalau YouTube apa nih, Indonesian YouTubers tengok ni reaction, mana lah tau kan?
kamu boleh cek saya punya link down ya. Mana tahu kamu masuk saya. Ya. Just bagi tahu free of charge oh, gitu. Tapi saya kasih tahu kamu guys, kalau yang belum kenal anak saya kan banyak juga orang YouTube Indonesia yang react dia punya music. Jadi mana lah tahu kamu suka DP music, tinggal di description-nya DP link-nya. Betul. Okay. Free untuk reaction siapa-siapa yang suka untuk music hip hop. Saya buat lagu hip hop, banyak music yang saya sudah keluarkan juga di react oleh Indonesian punya reactor and all over the world. Kita ada daripada Jamaica, China, Korea, Japan, semua sudah react punya video. And kalau kamu adalah one of the reaction channel di luar sana, sila react video saya and saya bagi free for copyright claim. Don't worry, boleh guna full. Ya, terima kasih banyak-banyak. Jadi banyak juga yang orang react sama, jangan susah. Dia memang tidak kasih copyright ke orang. Kita sama-sama membantu, begitu aja. Geng-geng. Oke. Okay. So, kita jumpa lagi till next time. Terima kasih banyak-banyak. Bye-bye. Ciao, adios.